are these people? They are former prisoners incarcerated on Mars between 2065 and 2079. Where are they? Waktu itu adalah tahun pertama saya di sekolah dasar. Di antara semua teman, hanya saya yang belum menonton film wajib itu. Tidak perlu, kata ibu. The planetary program in 1965 saw successful completion of the Mariner Mars mission. Tahun kedua, saya tanya lagi ibu. Jawabnya, tidak perlu. Tahun ketiga, karena saya sudah lebih besar, saya tagih lagi. Ibu masih menjawab tidak perlu. Ya marahlah saya meminta penjelasan. Lalu ibu bercerita tentang sebuah kisah. Kisah tentang bapak. Sebuah kisah yang membuat saya menangis saat itu tanpa tahu sebabnya. Mungkin karena saya sedih atas sejarah bapak saya. Apa yang dialami, atau mungkin saya sudah cukup besar untuk bisa mengerti bahwa kuasa atas diri kami, atas diri saya, diri bapak, ataupun diri ibu, tidak pernah benar-benar kami miliki. Bahwa kami dapat dipisahkan kapan saja.